Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala muridun dunya waddin Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مفسر رحمه الله تعالى وعلى منافع في علوم في دارين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تَرَ إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأرد عنهم وعزهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا صدق الله العزيز يا أيها الذين آمنوا wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, ati Allah, taatlah kamu kepada Allah. Maksudnya kepada Al-Quran. Wa ati Rasulah dan taatlah kamu kepada Rasul. Maksudnya kepada sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam jadi taat kepada Allah, taat kepada rasul, taat kepada maksudnya taat kepada Al-Qur'an dan taat kepada sunnah nabi. Ini enggak bisa dibantah. Al-Quran itu nggak bisa dibantah akan keontentikan Al-Quran adalah firman Tuhan firman Allah kenapa? karena kotinya subut Al-Quran itu semuanya mutawatir Uh, apa ya ya kotil sumut dia jadi semuanya mutawatir jadi Al Quran semuanya mutawatir nggak bisa dibantah ini perintah ati Allah wa ati Rasul disuruh mematuhi Allah, disuruh mematuhi ya ati Allah, disuruh patuh kepada Allah, ati Rasul patuh kepada sunnah. Jadi jangan sampai kita inkar sunnah. Dibilang Al Quran tidak menjelaskan sembahyang bagaimana, sembahyang berdiri doang, apa sembahyang niat aja, akimusola enggak dijelasin bagaimana, amnya. Enggak disuruh berdiri, enggak disuruh ruku, enggak disuruh sujud. Yang nyuruh cuma hadis. Hadis kan udah lama. Bisa aja mungkin aja salah udah berubah ya. Itu pikiran-pikiran sesat. Ini yang nyuruh siapa? Allah. Disuruh patuhin Al-Qur'an dan patuhin sunnah Nabi kita disuruh sholat sholatnya bagaimana kata Al-Quran ati Allah wa ati Rasul dijelaskan oleh hadis sallu kama ra'aitumuni usalli kuat dalilnya kot'i dalilnya so, bagaimana cara sholat dalilnya Al-Quran dalilnya sunnah jadi, bagaimana solat tuh dalilnya? Al-Qur'an, dalilnya sunnah nabi kau lian wa fi'lian. um, 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 Hmm. Jangan dibongkar-bongkar, ya, yang sudah menjadi pondasi. Yang ketiga, wa uli wa ashabil amri ayulati minkum dan orang-orang ya ashabi yang mempunyai amri perkara, maksudnya ulati, para pemimpin minkum di antara kamu. Memang ada ya uh, pendapat bahwa yang dimaksud adalah ini, oleh Amri adalah ulama. Ada satu pendapat itu. Cuma pendapat yang lebih kuat adalah dia adalah pemimpin. Aisyah iza amarukum wa artinya apabila mereka pemimpin memerintahkan kamu dengan taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, taatin. Pemerintah kita umpama suruh apa, suruh apa yang di mana perintahnya tidak bertentangan kepada agama wajib kita patuhin. Wajib patuhin. Kalau tidak bertentangan, kalau bertentangan jangan dipatuhin. Jadi patuh kepada pemerintah itu hal yang sangat urgen dalam fikih. Idza amarukum bi wa oh. Ini mazhab kita. Mazhab kita Syafi'i. Apabila mereka memerintahkan kamu tuh siapa? Para pemimpin presiden melintahkan kamu dengan taat kepada Allah dan Rasulnya patuhin sepanjang tidak bertentangan dengan agama wajib patuh jangan kemana-mana semua diam di rumah iya kecuali yang punya hajat banget banget nah <laughs> seperti kemarin kan begitu wajib patuhin Kecuali punya hajat banget-banget ya, enggak apa-apa dah. tanazatum hmm. maka jika kamu berselisih ikhtalaftum kamu berbeda pendapat pisahin tentang sesuatu farudduhu ilallah maka kembalikan dia kepada Allah bagaimana pandangan Allah Al-Qur'an maksudnya ai ila maksudnya kepada kitabnya Al-Qur'anul Karim Al rasul dan rasul ya muddata hayati wa ba'da ila sunnati semasa hidupnya dan setelah matinya kepada sunnahnya ya jadi kalau masih hidup datang sama rasul sudah meninggal ha, lihat hadisnya kita enggak bisa paham tanya ulama siapa guru kita Jadi kalau kita bingung apa-apa tanya sama kita punya guru. Jadi punya guru tuh hukumnya apa wajib. Ya tanya bagaimana bagaimana datang <guluh> ikshifu alaihi minhuma <guluh> bukakanlah alaihi atasnya masalah itu minhuma daripada keduanya ya daripada keduanya Al Quran dan Al Hadis bukakan bukakan maksudnya apa pecahkan tuh masalah dengan Al Quran dan Al Hadis kita enggak bisa mengaksesnya kita tanya ulama kita tanya guru kita ini penting yang namanya sanad sanad mesti kita punya guru guru yang mana guru yang taat kepada Allah yang takut kepada Allah yang pinter lagi takut kepada Allah, Allah jangan yang pinter doang nggak takut sama Allah jangan takut doang sama Allah tapi kagak pinter <tiulah> ya. tapi orang pintar orang yang takut biasanya orang pintar ya jadi orang yang takut adalah orang pinter. Jadi orang yang takut tuh orang yang pinter. Enggak mungkin dia bisa takut kalau nggak pinter ya. Ya. Enggak mungkin dia bisa takut kalau dia nggak pinter. Enggak mungkin dia bisa takut kalau nggak pinter. Pasti dia pinter. In kuntum tu'minu nabillahi wal yaumil akhiri Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir wal yaumil akhiri Zalika demikian itu ai raddu ilaihima Mengembalikan kepada keduanya Al-Quran dan Al-Hadis Khairun itu lebih baik Khairun itu lebih baik Lakum untuk kamu Minat tanazu'i daripada berselisih. Jadi kalau berselisih kembalikan kepada Al-Qur'an dan Al-Hadis. Ayo kita lihat, kita tengok Al-Qur'an, kita tengok Al-Hadis bagaimana keputusannya. Jangan egonya yang dikeluarin ya. Marah-marah enggak ada habisnya marah-marah. Dan itu membuka aib kita. Kalau kita marah tuh membuka aib kita. Apa kata orang-orang yang gak sabar? Jangan mana, ayo kita buka Al-Quran. Kita buka Al-Hadis, gak ngerti, tanya guru kita. Ya, jangan kagak ngerti, men. Sebarin aja, jangan rusak agama. Apalagi kita banyak pengikutnya, Banyak pengikutnya maksudnya banyak orang percaya sama kita. Kalau kita sebarkan ilmu yang salah. Namanya jahil murokab. Jangan sampai begitu. Ya. Kalau kita enggak ngerti, tanya guru kita. Wal qawli dan ya berkata dengan satu pendapat. Ya, berkata dengan satu pendapat. Ya. Ada pendapat orang gitu. Ya, berkata dengan satu pendapat. Kembalikan kepada Al-Qur'an dan Al-Hadis. Bagaimana menurut Al-Qur'an dan Al-Hadis? Pendapat ini bagaimana? Sesuai apa tidak? <tuh> Wa ahsan ta'wila dan berbuat ya. Wa ahsana ta'wila, ya itu lebih baik dan wahsanu takwila dan paling bagus takwilnya maalan maksudnya tempat kembalinya al Quran al Hadis itu tempat kembali yang paling bagus la lamaktasoma yahudiun wa munafikun dan turun ayat berikut tatkala bermusuhan berselisih ikhtasoma yahudiun oleh orang Yahudi wa munafikun dan orang munafik. Berselisih orang Yahudi, orang munafik. Kalau Yahudi jelas, orang Yahudi. Agamanya Nasrani. Kalau munafik nggak jelas. Ya. A munafik ada dua, ada munafik etikot, ada munafik amali. Ini munafiknya, ini etikot ini ya kufur maksudnya keluar keluar daripada Islam. <laughs> ya, kalau munafik itu dia enggak jelas. Ya. kalau kafir jelas, Islam Muslim jelas, mukmin jelas, munafik enggak jelas. Nah, ini bersisi antara orang Yahudi jelas Yahudi mah, munafik enggak jelas. Ya, jadi kalau munafik berarti muka dua. Bagaimana? Fada'al munafiku Maka Meminta oleh orang munafik Ila Ka'bi ka bin al Kepada Ka'ab bin Asraf Liyahkuma bainahuma Supaya Iya ya, Ka'ab bin Asraf Memutuskan hukum Di antara keduanya nah, Yang lagi berselisih Tuh oh, Orang Yahudi, orang munafik. Jadi Orang munafik dia panggilnya dia panggil ya kaab bin ashraf panggil kaab bin ashraf ini orang ya, dia panggil orang ya ashraf ya kaab bin ashraf dia panggil ya, munafik panggil kaab bin ashraf ya ini kaab bin Asraf kita udah lihat kemarin dia adalah salah seorang daripada ulama Yahudi ya Wada al-Yahudiyyu dan memanggil orang-orang Yahudi ila nabi kepada nabi sallallahu alaihi wasallam ya jadi doa meminta oleh orang Yahudi ila nabi kepada nabi sallallahu alaihi wasallam fa'atayahu lalu datang keduanya Ah ha, siapa Kaab bin Ashraf Nabi sallallahu alaihi wasallam ya huk kepada nya ya datang dah. Faqada ya faqada lil yaudi lalu nabi memutuskan kepada uh, lil yaudi kepada orang Yahudi memberi kemenangan maksudnya memutuskan memberi kemenangan kepada orang Yahudi. Nabi memberi keputusan menang kepada orang Yahudi. falam yardal Munafiku. Lalu orang Munafik kagirido. Makanya tadi Munafik datangnya kepada Kaab bin Ashraf dia. Yeah. Karena dia udah bisa memperkirakan bisa menilai. Ya Nabi nggak nolongin dia nih pendapatnya kan zaman sekarang begitu orang mau bertanya di, dilihat dulu orangnya ya sesuai nggak sama dia <laughs> sependapat apa enggak <laughs> Nabi menangin orang Yahudi kalahin orang munafik orang munafik nggak terima Nabi cuma itu doang orang munafik nggak diapa Ya. Yeah. ataya datang lagi keduanya. Ya yeah, orang munafik orang Yahudi datang. Ayo, ya, yeah. yeah. kita datang berdua. Kemana? Umar kepada Umar kepada Sayyiduna Umar. Tadi datang kepada Nabi. Jadi tadi datang keduanya kepada Nabi. Ya. Yeah. Nabi menangin orang Yahudi. enggak percaya juga nih orang munafik. Akhirnya kita berdua datang kepada Sayyidina Umar, datang kucuk-kucuk-kucuk kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tegas orangnya. Kalau Nabi ya ada, yang ini menang, yang ini salah. Ini benar, ini salah. Sebegitu aja Nabi mah. Tapi kalau Sayyidina Umar, kita lihat. Fa zakara Lalu orang Yahudi nyebutin, sebutin, diceritain tuh. Kepada Sayyidina Umar. Zalika akan demikian itu kejadiannya. Sebutin. Fakola. Lalu Sayyidina Umar berkata. Lil munafiki kepada orang munafik. Alka Apakah benar seperti itu? Eh hey, munafik. Fakola. Naam. Kata orang munafik. Iya. Sayyidina Umar enggak pakai nanya-nanya lagi. Fakota lahu. Langsung dibunuh aja. Pus. Kalau Nabi dimenangin orang Yahudi, orang munafik kalah udah. Kalau Saidina Umar, uh, <laughs> langsung dibunuh. Masya Allah. Hmm. Langsung dibunuh. <laughs> Tegasnya luar biasa sih, Umar Alam taro ilal alladhina yaz'umuna Annahum amanu bima unzila ilaika Alam taro Tidakkah kau lihat Ila alladhina kepada orang-orang Yang Yaz'umuna mereka menyangka Jika yaz'umu Za'ama yaz'umu Sangkaan yang enggak benar ya. mereka menyangka annahum bahwasanya mereka amanu mereka beriman bima unzila ilaika dengan apa yang telah diturunkan kepada engkau wama ma unzila min qablika dan apa yang telah diturunkan dari sebelum engkau sebelum engkau berarti apa Taurat ya Injil Zabur yuriduna mereka ingin ayat akamu ila toguti mereka ingin berhukum kepada togut Ya, menyerahkan urusannya kepada Togut biar dihukumi nama Togut Togut al kasiri Tugiani ya. yang banyak berbuat kedurhakaan siapa dia wahwa kak bubenul asrafi kaab bin asraf Jadi Ka'ab bin Asraf Togut Jadi Togut bisa juga orang ya ditafsirkan al kasiri tugian orang yang banyak kedurhakaannya umiru ayak dan sungguh mereka telah diperintahkan agar mereka kupur dengannya wala iwaluhu dan mereka tidak mengangkat dia sebagai pemimpin wa yuridu wa yuridu syaitanu ayudilla umdala ba'ida dan setan ingin menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh anil haqi daripada kebenaran jauh daripada kebenaran jadi setan itu kerjanya begitu kepengen kita ini sesat jauh dari kebenaran bisikin kita terus, padahal kita udah punya ilmu ini haram, ini halal, ini makruh, ini mubah, ya udah dijelasin. Kita udah tahu, kita udah ngerti ilmunya. Tapi setan godain kita, nggak apa-apa dah, nggak ada orang, nggak <laughs> ya. apa-apa dah sekali-sekali, setan setan kepengen kita hancur jadi setan itu jelas setan itu jelas jelas gimana kita tahu ini haram tapi kita masih kerjain juga kan jelas itu kita tahu ini dilarang kita masih kerjain juga itu jelas ya tapi godaannya itu Ya. Nah, jadi kita berusaha dengan sesungguh-sungguhnya untuk ya, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Wa idza qila dan apabila dikatakan kepada mereka kemarilah menuju kepada apa yang Allah telah turunkan fil Qur'ani pada Al-Qur'an daripada hukum ya. wa ila rasuli ya, dan kepada rasul liyakum bainakum supaya ia menghukumkan di antara kamu ra'aital munafiqina yasuduna yuriduna anka ila ghairika ra'aital munafiqina engkau melihat orang-orang munafik mereka itu yasuduna yuriduna mereka berpaling anka dari engkau ila ghairika kepada selain engkau sudu dan dengan benar-benar ya, benar-benar berpaling sudu dan umumnya kita artikan sodda ya suddu itu menghalangi ya. orang kalau menghalangi ya ini kan berpaling dia fakaifa <tuh> maka bagaimana yasnauna mereka berbuat idza asabat hum musibatun uqubatun apabila menimpa kepada mereka oleh satu musibah uqubatun satu hukuman bima qaddamat disebabkan apa yang sudah tangan-tangan mereka lakukan apa minal kufri daripada kekufuran dari jadi dengan sebab kekufuran bisa musibah bisa ukubah wal maasi dan maksiat dengan sebab maksiat bisa musibah bisa ukubah jadi oleh karenanya jauhkan sejauh-jauhnya musibah Musibah tuh macam-macam. Ya. Ada musibah harta, ada musibah apa begitu ya. Jadi bisa sebabnya itu. Ada juga bisa juga memang pengen ditayakin pangkatnya. Ya, disakitin pengen ditayakin pangkatnya. Ada Nabi Ayub kan begitu sakit. Ditayakin pangkatnya, derajatnya. <tuk> ya, ulama sakit ditayakin pangkatnya. Ini musibah. Jadi mak kubur bisa mendatangkan musibah, maksiat bisa mendatangkan musibah. Nah, kalau duit susah banget banyak-banyak istighfar. Susah banget nih ya Allah. Banyak-banyak istighfar. Coba ulama kalau ya ulama bagaimana? Ya Allah, orang dekat sama Allah. Kemarin musim corona gimana tuh? Susah nggak kira-kira ulama? Enggak, susah ulama. Ulama malah apa? Malah senang ibadah. Libur, Wah, enak banget ya, senang ibadah. <laughs> Kenapa dekat sama Allah? Enggak ada musibahnya, jadi kalau kita kena musibah, duit susah, ya Allah. Atau apa aja musibah, banyak-banyak istighfar. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ay yakdiruna alal i'radi wal firari minha la. Jadi Bagaimana apabila menimpa kepada mereka oleh satu musibah, suatu hukuman, ya, disebabkan tangan-tangan mereka lakukan daripada kupur, ya, daripada kupur, kekupuran dan maksiat. Artinya mereka mampu atas berpaling dan lari darinya. nggak la, nggak nggak bisa mereka berpaling itu. Apa kita bisa berpaling dari musibah? Tidak bisa. Ya Allah, Ya Rasulullah. Musibah, kadang kita enggak sadar. Maka kita banyak istighfar. Saya pernah musibah lagi di, habis dibagi singkong habis dibagi singkong gede banget singkongnya Oh, asik banget nih dibagi sini. Pengen makan singkong ah. Mas dibuka, tak. Keterusan kemarin. <laughs> Sampai dibawa ke rumah sakit. Berapa jahitan nih Musibah. Maka banyak-banyak kita istighfar. Kita banyak dosa, kita banyak dosa itu musibah kita nggak bisa berhindar padahal kecil dan jangan pernah kita bersih dari dosa jangan pernah kita ngaku bersih dari dosa kita ini banyak dosa kan tobat ada yang bidaya ada yang nihayah banyak-banyak kita istighfar kepada Allah. Nabi aja istighfar setiap hari satu riwayat seratus, satu riwayat tujuh puluh. Artinya apa? Artinya apa Nabi? Nabi, ya, Nabi apa? Dengan istighfarnya mengaku banyak salahnya, walaupun Nabi nggak ada, ya. Tapi Nabi istighfar, padahal sudah dinyatakan bersih daripada dosa. calon penghuni surga. Tapi tetap Nabi istinqara, bagaimana kita Ulaiikal ladzina Allahu ma fi qulubihim. Mereka itu orang-orang yang Allah mengetahui akan apa yang ada dalam hati-hati mereka. Minan nifaqi wa kadzibi fi uzrihim. Daripada sifat munafik dan dusta mereka pada uzur mereka. beralasan mereka. Allah tahu yang di hati mereka, di hati kita Allah tahu sifat munafik, dusta. Jadi jangan kita pernah berbohong, malu berbohong. Kenapa Allah lihat kita, Allah saksin kita. Sesuatu yang dilarang jangan kita kerjain, malu ntar bakal ketahuan. Jangan sampai ditegur. Kalau ditegur kan malu, malu nggak ditegur? Malu. Kalau ditegur sama orang, eh nggak boleh. Kalau ditegur sama Allah dikasih sakit. <tik> <tik> ditegur sama Allah dikasih susah, ya susah banget hidup. Duit ke, ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah, mentok semua utang di mana-mana jeprah <laughs> ya Allah berarti apa ini ditegur sama Allah mending ditegur kalau di dijitak <laughs> mending dijitak kalau di martil <laughs> jadi jangan berbuat kesalahan dengan sengaja-sengaja kalau kita kelupaan manusiawi dengan sekuat tenaga kita. an <tuh> maka berpalinglah kamu dari mereka artinya dengan memberi maaf dan maafin aja mereka yang berbuat jahat sama kita dan berikan nasihat mereka khawif <tuh> <tuh> takut-takutin mereka akan Allah ya, takut-takutin jelasin Allah marah kalau begini, Allah akan murka, Allah akan berikan hukuman jadi kalau ada orang yang kayak begitu, kita tinggalin aja maafin aja, jangan kita balas, takut kalau kita balas banyakkan kita ya, kita dikatain, kita katain lagi ditambahin, jitak-tak jadi banyak ya, kita dikatain satu, kita ngatain dua, jadi lebih baik kita tinggalin aja Ada orang bagaimana bagaimana macam kita. Wa kul lahum fi sya'ni anfusim qaulan baligha. Dan katakan kepada mereka pada keadaan diri diri mereka akan perkataan yang baligha, baligha mu'assiran fiim, perkataan yang memberikan pengaruh pada mereka. Ai ya, usjurhum liyarji'u. an Artinya ya bentaklah mereka supaya mereka kembali daripada kekufuran mereka. Ya. Jadi ini ya bentaklah mereka maksudnya cegah mereka supaya mereka bisa kembali daripada kekufuran mereka tobat ya. Jadi kaulan muasiran fihim yang memberikan pengaruh perkataan yang memberikan pengaruh kepada mereka Uzjurhum ya. ya bisa juga kita artikan bentak ya cegah mereka cegah ya. cegah mereka dengan menggunakan kata-kata kata-katanya kata yang memberikan pengaruh eh, itu pinter-pinter kita dah. supaya mereka berhenti daripada kekufurannya supaya kembali maksudnya berhenti daripada kekoporannya wallahu a'lam mis'awab